Halo, selamat pagi dari Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kita hari ini mau ngelanjutin nih, naik kereta ke Palembang. Tapi sebelumnya kita mau nyari sarapan dulu nih di sini. Nyari bubur lah. Malam kita udah nginep di penginapan Full Cost. Penginapannya 140.000. Pakai aplikasi Red Doors. Oke, kita OTW nyari bubur nih dekat stasiun nih. Jadi di ujung jalan sono langsung belok kanan tuh udah langsung stasiun. Capcus. Di belakang kiri ada Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa doang deh, enggak pakai At-Taqwa. Mau nyetak tiket dulu nih. Cetak sama Randy. Randy apa? Fernandi. Cek dulu, please. Jangan direkam dulu dong. Oke, ini tiketnya. Sekarang udah dimasuk dalam stasiun Tanjung Karang, udah check-in tadi. Kita mau lihat lokomotifnya dulu ya di depan ya. Bentar di Raja Basa. Nomor berapa cek kita? Bagus. 13-14 ya? Oh iya, 13-14. Ini. 13-14. Ini cek belah kiri. Lu mau mundur apa maju? Wangi keretanya yang ini. Iya, yeah, gue itu. Dada stasiun dulu kan, dada stasiun.
dalam negeri di sana. Oh, yang mau ke Gambir, Gambir, Lampung, Gambir. Langsung dari sana. Dari sana, no. Tiketnya berapa ya? Lumayan kayaknya deh. Di atas 200 apa 300 gitu. Langsung masuk Gambir dia, Damri-nya. Oke, kita menuju barat. Makin ke barat. Ke utara dong. Ke atas. Arah barat sih. Barat daya. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, yang eksekutif, dan itu lokomotif-lokomotif barunya. Selamat datang di Kereta Api Raja Basa yang akan mengantar kita ke tujuan akhir, stasiun Kertapati. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 389 km dalam waktu 8 jam 55 menit. Yang diperkirakan tiba di stasiun akhir Kertapati pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Dengan pemberhentian di stasiun Rejosari, Teki Neneng Bakery, Haji Pemanggilan, Sulusuban, Kota Bumi, Cempaka, Ketapang, Negara Ratu, Tulung Buyut, Negeri Agung, Pelambangan Umpu, Giham, Waituba, Martapura, Batu Raja, Tiga Gajah, Peninjauan, Pagar Gunung, Payakabung, dan Stasiun Kertapati. Mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara antara lain mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun ataupun hand sanitizer, mengenakan masker menutupi hidung dan mulut, serta memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Dilarang merokok, baik di dalam kabin kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi pelanggan yang kedapatan merokok di rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Dan kami itu tetap pada pamiliter. Kerennya di suara gelodak-gelodak, gak tau deh bang, gelodak-gelodak. Mana cek? Sama kali ini kereta Sumatera nih. Mantap ya? 9 jam, Bandar Lampung, Palembang. Tapi gak tahu nih ada kereta makan apa enggak ya. Tadi diumumin gak ada pengumuman kereta makan. Tapi tadi lihat di stasiun ada petugasnya. Gak banyak. Nanti kalau lagi berhenti kita cek belakang. Oh, iya. Capcus. Belum ada yang bagus pemandangannya, masih rumah-rumah orang.
mana nih? Stasiun Rejosari. Di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan kereta api Stasiun Tegi Neneng. Tanaman palawija seperti pengumuman. Karena kosong nih sleeper seat. Nah sih belum baru berapa stasiun tadi berhenti, baru 2. Stasiun depan kali ada penumpangnya. Ini. Dikasih tuh. Ada tisu, ada masker. Thank you. Belokan ya? Kan resep nih kalau belokan ngambil gini. Empat buntut ya? Iya.
kebun orang, pemandangannya kebun orang. Nah, kebun singkong, wow, rata-rata tadi tuh pemandangannya kebun singkong. Apa lagi deh? Palija apa tuh namanya? Terus ini pohon-pohon ini nih, tahu deh kenapa? Ada sawit sebagian tapi nggak banyak sawitnya. Kita masuk stasiun mana? Demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk tidak merokok, baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the bordes. To the passenger who get a smoke on the train, we will get him off you in the next station. Thank you. Di gerbong satu sih penumpangnya sedikit ya. Cek makan aja.
stasiun Huai Tuba. Pindah ke situ, stasiun di sebelah kiri. Wah, banyak juga. Stasiun Huai Tuba. Sudah sebentar lagi masuk Sumsel kita. Stasiun pinggirnya kebon singkong. Tapi peronnya bagus sih. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Raja Basa akan tiba di stasiun Martapura. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Martapura, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna.
Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Raja Basa will arrive in Martapura. To all passengers who ended the trip in Martapura, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Tadi jalan apalagi naik serayu nanti lu. Kalau naik serayu kan nyampe Banjar, nggak usah nyampe Purwokerto. Ada lelah ini lelah. Untung sleeper seat. Kita masuk stasiun
apa tuh, Payakabung. Sebelahnya ada lapangan bola. Nah. Payakabung. Nggak ada perone ya? Jelas stasiunnya. Ya, akhirnya nyampe juga di stasiun Kertapati, Palembang. Mungkin gitu aja ya vlognya. Sorry kalau ada kekurangan. Terima kasih.